Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan Lekpen Channel. Bagi pemirsa yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu agar Lekpen Channel semakin maju dan berkembang. Terima kasih. Agar pemirsa semuanya paham, simak video ini sampai selesai dan saya akan menjelaskannya perlahan-lahan. Karena sistem kerjanya itu tarik-menarik, jadi harus butuh dua orang. Berkat kecerdikannya dalam mengasah otak, akhirnya Bapak Bejo Slamet bisa menemukan cara bagaimana alat itu bisa digunakan oleh satu orang. Caranya yaitu hanya dengan bermodalkan bekas ban dalam sepeda motor yang telah dipotong sesuai ukuran. Kemudian satu ujung tali diikatkan ke tiang atau pohon, yang ujung satunya lagi diikatkan ke gerajinya. Dan pemirsa bisa lihat itu hasilnya sudah terpotong. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.